Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mengantarkan ekskavator Hitachi ini ya guys ya, ke pertambangan guys, di mod map jalur tambang by Alien GMP ya guys ya. Oke, langsung kita jalan guys. Ini sudah saya review juga guys malam, tapi saya tidak tahu kalau di jalan sini ada jalur menuju area pertambangannya guys ya. Dan di sini sudah banyak guys mobil-mobil tambang guys, sudah terparkir di sini guys ya. Ini tambahan baru guys, keren sekali guys. Oke, nah ini guys ya jalanannya menuju area pertambangan guys. Wow, ini begini guys ya jalurnya, ini sangat ekstrim sekali guys. Oke, ini kita sudah menuruninya. Wis, sampai nyangkut guys belakangnya guys ya, karena saking tingginya guys jalanan ini. Oke, kita ambil jalur kanan saja guys supaya tidak nyangkut ya guys ya belakangnya ini. Wih, ekstrim sekali ya guys ya jalanannya. Wih, mantap sekali guys. Begini nih guys jalanannya. Waduh, nih kalau kita terjun ke bawah langsung bisa sih guys, kalau memuncai nyawa 9 bisa aja guys kalau kita langsung terjun ya guys ya. Waduh, sangkut sampean guys. Nah ini guys ya, ini sampai bawah ini gini-gini terus guys jalanannya, berkelok-kelok guys. Wih, ekstrim sekali nih guys memang guys jalanannya. Widih, mantep coy. Wis, itu di bawah sudah banyak ya guys ya mobil-mobil tambangnya. Wis, keren sekali guys mod mapnya guys. Oke, ada tikungan lagi, kita kalem aja guys, slow-slow saja guys ya. Oke, kita sudah melewati tikungan-tikungan tajam ya guys, kita tinggal menuju ke bawahnya guys ya. Ini sangat tinggi sekali guys jalanannya. Wih, sampai keluar jalan kita guys. Bisa aja langsung kita ke bawah gitu guys, tapi kalau mempunyai nyawa 9 ya guys ya, seperti kucing. Oke, kita gaspol aja guys biar cepat sampai ke bawahnya guys ya. Ini ada tikungan lagi. Wih, lupa. Tikungan lagi nih guys. Kita slow-slow saja guys. Ini kita sudah berada di tingkat berapa nih guys untuk menuju ke bawahnya guys ya. Ini menurut kalian ini tambang apa guys, sampai sedalam ini guys ya tambangnya? Yang tahu ini tambang apa silahkan tulis saja guys di kolom komentar guys ya. Oke guys, biar kita sama-sama tahu ya guys ya, bukan tempe guys kalau ini tambang apa. Oke, ini kita sudah berada di tingkat ketiga guys, udah dua tingkat lagi kita guys untuk menuju ke bawahnya. Kita mengantarkan ekskavator ini guys untuk mengeruk ya guys ya. Ini siapa lah guys yang membuat lubang sedalam ini ya guys ya. Ekskavator pasti tidak ini sampai guys ya lengannya, karena ini sangat dalam sekali guys. Jadi ini kita sudah berada di tingkat keduanya guys, satu tingkat lagi kita menuju di area pertambangannya guys. Wih, hati-hati, kalem. Oke, ini sebentar lagi guys, sudah gak sabar saya guys, pokoknya kita gaspol saja. Wih, hati-hati cuy, hati-hati nabrak-nabrak. Oke, satu tingkat lagi. Kalau
nggak sabaran dari atas tadi, langsung terjun payung aja guys, menggunakan parasut atau kalau mempunyai nyawa banyak nggak usah pakai parasut ya guys ya, langsung diterjunkan saya guys supaya langsung ke bawah ya guys ya, ke area pertambangannya ini. Oke, sebentar lagi kita sampai guys. Widih, mantap sekalian guys ya. Oke, kita sudah sampai guys di area pertambangannya, dan ini banyak sekali truk-truk ya guys ya. Ada pos polisinya juga ini guys untuk menjaga area pertambangannya. Ini ada truk kontainer, banyak sekali nih guys ya. Dan itu pun ada mobil tambangnya juga. Wah, ternyata ini sepertinya tambang batu ya guys ya. Nah ini guys, ini batu ya guys ya ternyata. Ini banyak sekali guys mobil-mobil tambangnya. Dan ini mobil tambangnya pun ini tambahan ya guys ya, dari Bank Alien GMP sendiri, bukan dari Maleo ya guys ya. Oke lah guys, kita turunkan. Wis, udah tinggal turun nanti nih guys ekskavatornya. Jadi sampai di sini saja review ya guys ya, kita mereview nih guys sekaligus mengantarkan ekskavator ini ke area pertambangannya guys. Jadi sampai di sini saja video kita kali ini. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.